warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wan Samia binti Waruslan daripada Kumpulan 4. Hari ini kami akan menerangkan sedikit mengenai alasan kemudahan berada serta tipu yang sering digunakan di bengkel-bengkel kerja kayu atau logam. Bersama dengan saya kat sini dapat saya berikan contohnya adalah bubble level, sesipu L, sesipu berkapur dan juga tolok penanda. Selain itu juga kita ada alatan lain yang digunakan untuk mengukur dan penanda. Salah satu contohnya adalah mitre square. Kami akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menggunakan sesiku L. Sesiku L mempunyai 5 penggunaan. Yang pertama adalah untuk mengukur sudut 90 darjah. Yang kedua untuk mengukur sudut 45 darjah. Seterusnya untuk menguji ketepatan kayu. Untuk menguji kebersegian kayu. Dan menguji kerataan permukaan kayu. Tanpa pengetahuan mengenai penggunaan sesiku L yang betul, kita mungkin akan melakukan kesalahan-kesalahan seperti berikut. Yang pertama, jangan sesekali mengukur kayu pada permukaan yang tidak rata. Ia mungkin akan menghasilkan bacaan yang lalai. Yang kedua, meletak sesiku L pada kedudukan yang salah seperti berikut. Kami akan menunjukkan cara penggunaan sesiku bergabung. Sesiku bergabung merupakan kombinasi 4 alat yang dipasangkan pada pembaris. Sesiku bergabung boleh mengukur lebih daripada 2 sudut utama, iaitu sudut 45 dan juga sudut 60 darjah. Sekarang kami akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mengukur sudut 60 darjah. Ketepatan sudut adalah dengan menggunakan tanda aras pada kepala sesiku. Cara penggunaannya adalah seperti berikut. Laraskan kepada sudut yang ingin digunakan dan letakkan pusat yang berada di tengah sudut. Dapatkan garisan yang tepat menggunakan pembaris. Seterusnya, kami akan menunjukkan penggunaan siku bergabung yang salah. Yang kita lihat, kedudukan sesiku bergabung pada permukaan kayu adalah tidak tepat. Kesalahan seterusnya adalah tidak mengetatkan kepala pusat sesiku dan akan menyebabkan bacaan menjadi lari. Kesalahan yang ketiga adalah dengan mengambil ukuran yang salah. Seterusnya kami akan menunjukkan bagaimana menggunakan bubble level. Bubble level sering digunakan dalam pembinaan. Penggunaannya merujuk kepada cecair yang terdapat di dalam tiub ini. Buih yang terdapat di dalam tiub akan berpusat di tengah-tengah tiub apabila mencapai tahap keseimbangan pada bahan ukuran. Manakala jika tidak seimbang, buih tersebut akan bergerak bebas atau lebih dari satu buih yang akan terhasil. Ukuran yang dibuat sehingga mendapat keseimbangan bahan yang diukur. Sekarang kami akan menunjukkan penggunaan bubble level. Kami akan membuat pembacaan bubble level dengan mengukur kerataan kayu. Cara untuk mengetahui sama ada kayu terata adalah dengan melihat buih yang terdapat di tengah-tengah bubble level. Keseimbangan dan kerataan kayu diperolehi,
buih akan terdapat di tengah-tengah bubble level. Kedua, kami akan menunjukkan bagaimana untuk mengukur sudut 90 darjah. Keseimbangan kayu akan diperoleh apabila bubble level ataupun buih berada di tengah-tengah. Cara untuk melihat keseimbangan pada bubble level adalah seperti berikut. Pengukuran ini dibuat apabila sesuatu struktur itu bersudut 45 darjah. Seperti yang kita buat pada sudut-sudut yang lain, kita akan melihat kepada buih yang terdapat di tengah-tengah tube untuk mengenalpasti keseimbangannya. Seterusnya, kami akan tunjukkan kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bubble level. Seperti yang kita lihat, kedudukan bubble level pada sata atau permukaan yang rata adalah salah. Ini akan membuat bacaan ataupun pemerhatian menjadi ralat. Seterusnya, cara bacaan ataupun cara melihat bubble level pada kedudukan yang salah, iaitu dari sisi bubble level. Yang keempat, kami akan menunjukkan cara untuk menggunakan tolok penanda. Tolok penanda adalah penanda ukuran tebal dan tebal. Bahagian saji digunakan untuk menanda permukaan kayu dan badannya boleh digerakkan sepanjang batang. Kami akan menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan tolok penanda dengan betul. Ukuran yang diambil adalah 5 cm dan ketatkan. Kesalahan dalam menggunakan tolok penanda. Apabila tidak diketatkan taji pada tuas tolok penanda, ia akan menyebabkan ukuran menjadi lari dan garisan yang dibuat tidak sekata. Let it go.